1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemana pergi semerba hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama kali di Kedah FNS mungkin. Pagi minggu sama gila pun. Okey, persembahan very impressive, sangat baik dan saya rasa dari sudut persembahan ni, koreografi, keyakinan dalam pentas memang sangat bagus ya. Even saya rasa sepanjang semua lokasi inilah persembahan yang paling baik sekarang ini. Dari semua lokasi. Okey, cuma saya nak tahu, cuma mungkin tadi di segi masalah dari sudut audio mungkin saya tak pasti tadi sempat tak buat soundcheck dan sebagainya sebab mungkin tidak begitu balance dari sudut kekuatan vokal dengan music ya. Sebab bila terutamanya bila berlakunya pertembungan antara suara vokalis utama dan juga suara latar, suara vokalis kita agak tenggelam. Jadi mungkin perlu ditekankan soal ini supaya bila kita sebagai backing vokal kita jangan sampai menenggelamkanlah suara backing kita punya lead vokal sebab lead vokal adalah tunjang utama kita. Saya rasa benda ni hanya mungkin dari segi anda tahu dari segi teorinya, cuma praktikalnya mungkin dari segi atas pentas terkena ke apa, apa tak pastilah. Okay? Itu perkara yang harus diberatkan. Dan saya tak pasti kita punya minus 2 tu memang dah mix, dah mix dalam mix tu kan. Mungkinlah ada beberapa benda yang tidak begitu jelas dari segi itu. Tetapi persembahan dan juga secara keseluruhannya saya sangat bagus dan terpuji. Dan sebagainya saya katakan ini saya rasa paling bagus setakat ini daripada semua lokasi yang saya pernah pergi. Terima kasih. Tahniah. Okey, cuba senyum. Terima kasih, insyaAllah. Okey, tahniah Ustaz pertama satu je kot untuk menambahkan lagi rasa dalam persembahan tu. Walaupun dah sampai, cuma kalau boleh dimanipulasi ataupun dimanfaatkan kekuatan vokal tu dengan keyakinannya, mungkin boleh ditambah, ada line-line yang boleh ditambah ad-lib untuk menambahkan kekuatan vokal agar tertonjol dan terzahir kelebihan yang Allah anugerahkan pada anda. Mungkin cari line-line yang sesuai untuk dimasuk ad-lib, untuk dimain-mainkan sikit kan, sebab tadi memang agak tenggelam. So, cari ruang untuk explore pada tu insyaAllah. Yang lain, keep it up. InsyaAllah, tanya. Jadi saya rasakan satu persembahan yang memang mantap. Okey, dan membuatkan audiens juri semua terpegun melihat aksi awak di pentas macam seorang yang profesional. Okey, tahniah diucapkan. Teruskan. Jadi saya teruskan. Saya doakan kita yang insya-Allah. Baik, terima kasih juri. Ada apa-apa sikit nak komen?